Hai, alamak dia buat konten ni. Okey, kita punya konten hari ni adalah pasal kolok mi. Saya mau share dekat orang-orang Sarawak yang berada di KK. Sebab kebanyakan orang Sarawak, diorang akan benda, salah satu benda yang diorang akan rindu adalah kolok mi. Wajib, siapa tidak rindu kolok mi? Kalau orang-orang Sarawak memang famous tu kalau di Sarawak. Tapi kalau di sini susah mau cari di KK, sebab sini dia orang panggil kolomen, lebih kurang macam tu lah. Dia rasa dia sangat jauh rasa dah, sangat berbeza. Okey, ada satu tempat saya mau kasih tunjuk dekat, kasih tunjuk dalam vlog ni, sebab tempat ni kan majority student UMS dia orang selalu pergi tempat sini. Mostly orang Sarawak, dia orang akan tahu pasal kedai ni kalau di UMS. Tapi dia bukan dalam UMS, dia kat area Kingfisher. Okey, tapi harga dia tidak sama macam kalau di Sarawak lah. Kalau Sarawak 3.5 ke 3 ringgit boleh dapat sudah semangkuk kolomi yang mampu kenyang untuk setengah hari macam tu rasa dan. Okey. So, mari kita pergi. Kita tengok nanti. Okey. Kita destinasi dia. Dia dekat area Kingfisher, sebelahan dengan Premier Polyclinic Kingfisher, okay. Sarawakian yang mencari kolomi di KK boleh datang dekat Kingfisher kat kedai Seng Li ke Tiki ke, lebih kurang macam tu. Dia sebelah tu poliklinik dia sejak dia sering jalan sejak. Okay, so saya minta makan dulu, jumpa di vlog yang akan datang. Okay, thank you. Jangan lupa subscribe, like and share.